Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat majelis Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fit dunia wal akhirah, tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita mengucapkan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya sahabat, mari kita bersama-sama senantiasa menikmati apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua sahabat Taman Surga yang telah membantu perjuangan dakwah kami, yang telah share video-video kami, yang telah subscribe channel YouTube Taman Surga, dan juga kepada semua sahabat yang telah menekan tombol lonceng dan memilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan subscribe Anda dan dukungan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kebaikan yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa diampuni semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan Anda sekeluarga diterima semua amal ibadahnya, diselesaikan semua masalahnya, dilancarkan urusan rezekinya, diberikan hidayah untuk keluar dari setiap masalah. Mudah-mudahan doa-doanya terkabul, dan semoga yang sedang mendapatkan ujian diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan juga keikhlasan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketauhidan kita, dan juga ibadah kita. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa baca 3 kali zikir ini. Insya Allah setelah sholat fardu kita akan mendapatkan bahwa diri kita dosa-dosanya rontok sebagaimana daun yang berguguran dari pohon. Dan insya Allah masalah rezeki menjadi semakin lancar, halal, berkah, barokah, fit dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah zikir yang bisa kita baca setelah selesai melaksanakan sholat fardu, dan jangan sampai lupa. Zikir tersebut berbunyi, Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Zat yang Maha Hidup, kekal abadi, dan terus-menerus mengurus makhluknya tiada henti. Dan aku bertaubat kepadanya. Bacalah zikir ini sebanyak 3 kali. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir ini merupakan zikir istighfar yang memiliki banyak manfaat, memiliki banyak faedah, termasuk salah satunya untuk menjadi zikir taubat nasuha, perontok dosa-dosa kita, dan juga bisa untuk melancarkan rezeki, urusan usaha menjadi mudah, dan semua urusan kita menjadi lancar.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 106. Sahabat yang dimuliakan Allah, manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya melakukan khilaf, dan manusia adalah tempatnya dosa. Oleh karena itu, setiap selesai melaksanakan sholat fardu, jangan lupa untuk memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa mempersulit kita. Bukan Allah yang mempersulit kita, tetapi kita sendiri yang telah berbuat dosa, dan dosa itulah yang menyebabkan hidup kita menjadi kurang baik, rezeki kurang lancar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa hubungannya antara istighfar dengan kelancaran rezeki? Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menetapi membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, solusi dari setiap penderitaan, dan Allah memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang hari ini sedang memiliki masalah, belum selesai masalahnya, sudah datang lagi masalah yang baru, belum selesai masalah yang baru, sudah datang lagi hal-hal yang membuat kita pusing tujuh keliling. Maka bagaimana solusinya? Istighfar, istighfar, dan istighfar. Perbanyak membaca istighfar. Dan jangan lupa setiap sholat membaca zikir istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, kami informasikan kepada sahabat semua bahwa pada deskripsi video ini kami menyertakan sebuah link yang kalau Anda klik akan langsung terhubung ke channel YouTube yang bernama Al-Fatih Channel. Al-Fatih Channel merupakan situs resmi YouTube yang dikelola oleh bapak saya yang bernama Bapak Gufron. Silakan kepada sahabat semuanya yang ingin mendapatkan video-video mengenai kajian ceramah keagamaan terbaru, kajian doa, zikir, sholawat, dan juga wirid yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga, silahkan Anda tekan tombol link yang ada di deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe Al-Fatih Channel. Mudah-mudahan subscribe Anda dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kebaikan. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.